Butirai, tiap Piala Malaysia yang kembali dibuka pada malam ini dengan sajian yang dihidangkan untuk anda malam ini. Membabitkan Petaling Jaya City yang turun melayani kunjungan gergasi dari selatan tanah air, Syahrul Tazim. Kan dengan PJ City memulakan aksi dari kiri ke kanan skrin anda. Dengan saya tidak kesorangan pada malam ini, ditemani oleh mengikut sampailah ke saat yang terakhir dan berjaya membuat halangan dari Arif Aiman. Satu tolong kanan cantik. Gol selamat datang ke Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Dan gol pembukaan selamat datang DM Piala Malaysia dari Syarusan. Terus menggegar di minit keempat untuk pendahuluan yang cukup menarik dari pelawat. Tandukan kencang yang gagal dia sesekali diselamatkan oleh Kalamullah. Ya, hantaran yang begitu tajam daripada Arif Aiman meletakkan bola di satu kawasan yang begitu sempurna untuk Syarul Saad. Syarul Saad tidak perlu meletakkan terlalu banyak kekuatan dalam tandukannya kerana kekuatan tersebut datang daripada hantaran Arif Aiman. Di kanan, pantas mengambilnya untuk Esko Maren. Agak kuat pula. Dah saja untuk Fariza Malias. Untuk 38 minit yang pertama ini, antara yang baik sekali lagi mencari Safawi Rasid. Satu lampungan untuk mendapatkan jaringan yang kedua buat Joe Darul Tazim. Kaki kiri yang dirindui kembali menemui sentuhan jaringan dari Safawi Rasid untuk jaringan kedua JDT di minit ke-39. Satu lampungan yang cukup untuk menewaskan Kalamullah dan larian yang membebaskan dirinya dari perangkap offside itu. Ya, hantaran inilah yang membunuh PJ City. Syarul Saad sudah menjaringkan satu gol kini dengan bantuan jaringan untuk Safawi Rasid. Larian yang begitu sempurna. Hanya beberapa minit saja PJ City tanpa Rafina Gorgani dan ini telah berlaku. Saya rasa keputusan kalau Allah untuk keluar, saya rasa ia tepat, tetapi posisi asalnya perlu lebih tinggi kerana dia berada terlalu dalam. Untuk Mac Davis, ada larian pantas di sebelah kanan menerusi Akhyar Rashid. Selagi dalam kawalan Akhyar, cuba untuk menewaskan Shion Pilih namun gagal. Ruben Tiren. Baik gerakan dari Ruben Tiren. 3 lawan 3 kali ini untuk PJ City. Peluang untuk mereka mendapatkan sesuatu masih lagi dalam kawalan Ruben Tiren. Antaranya agak lemah, mudah untuk Hong Wan. Kesilapan pada awalnya. Ya, saya rasa peluang besar untuk PJ City jika Ruben Tiren lebih berhati-hati dengan hantarannya. Terlalu lemah. Ini gerakan dari Forestieri. Gerakan kegemarannya berada di sebelah kiri dari Forestieri. Melepaskan Leandro Velasquez untuk Akhyar Rashid. Petaling Jaya seakan tanah kegemarannya untuk Akhyar Rashid. Sekali lagi mendapatkan jaringan buat Joe Darul Tazim setelah beliau melakukan perkara yang sama dalam aksi pusingan kedua saingan Liga Super tempoh hari menentang PJ City. Dan masuk selaku pemain gantian membalas kepercayaan Hector Bidoglio. Itu adalah sesuatu yang memuaskan untuk mana-mana pemain. Ya, saya rasa bukan saja gol Akhyar tetapi pergerakan daripada pemain tiga pemain ini, Fernando Forestieri, Leandro Akhyar. Di sinilah pergerakan mereka, persefahaman mereka. Yang pertama, Leandro kepada Akhyar. Kemudian Leandro mempunyai masa untuk memberi balik semula kepada Akhyar yang tidak dikawal langsung. Di situlah sentuhan pertama Leandro yang membuka ruang di sini untuk Akhyar. Kemudian dia mempunyai ketenangan kerana mempunyai terlalu banyak masa dengan bola dan dia tidak silap dengan di mana dia meletakkan bola. Terus di bawah Kalamullah dan satu gol yang sangat-sangat sempurna. Leandro, oh, ada ruang untuk Arif Aiman. Satu hantaran dari Arif Aiman untuk Forestieri.
sentuhan emas dari Arif Aiman untuk penyudah emas dari Fernando Forestieri. Pertukaran pemain. Dua pertukaran pemain dari Hector Bidoglio. Berikan sesuatu yang cukup positif buat mereka menggandakan jaringan. Dengan Forestieri meraihkan jaringan di bangku simpanan untuk memberikan tanda terima kasih setelah beliau kembali dari kecederaan. Dan ini adalah sesuatu yang cukup penting, memberikan moral yang baik. Ya, di sini lagi, jika anda memberikan seorang pemain yang sedang mempunyai keyakinan yang paling tinggi ruang seperti ini, masa seperti ini untuk melakukan hantaran, hantaran itu akan terlalu mudah untuk Arif Aiman. Dan Forestieri sejak dimasukkan banyak melibatkan diri beliau dalam permainan. Dan jika kita lihat sebentar tadi, dia terlepas satu gol di sini. Sekali lagi, jika beri sekali lagi satu peluang, dia tidak akan melepaskan peluang tersebut. Satu sentuhan yang cukup sempurna. Tidak mempunyai apa-apa tekanan dengan tiupan whistle penamat dari Fusha Saleh. Menamatkan, menoktahkan aksi dalam pusingan 16 terakhir.